The Kusuma Family atau keluarga aku, Pengen Family. Tapi hari ini kita ditemenin sama adik ipar aku, Maya, dan anak-anaknya. Karena dari tadi pagi tuh kita ada acara ulang tahun, habis itu ulang tahun lagi, dan habis ini ke rumah Vero karena launching ya, launching rumahnya. Jadi ya karena adikku pada sibuk pagi-pagi, nah kita ketemunya nanti nih, sore ya. Ngumpul semua gitu, selalu artinya menyiapkan waktu ya, satu weekend atau gimana maksudnya? Alhamdulillah sejak menikah sama Ami ini dua-duanya, kita kan keluarga besar ya. Dua-duanya? Jadi kita emang kayaknya udah usia-usia begini tuh rasanya kalau ketemu keluarga tuh udah kayak selain silaturahmi kayaknya menambah umur loh. Karena kan banyak cerita nih pada tua-tua ya. Jadi tapi emang kalau weekend sih kita apapun itu biasa ya, kita waktunya untuk keluarga gitu. Kalau misalnya kita nggak ketemu dua keluarga itu ya pasti kita spend time sama anak-anak ya, gitu. Biasa kadang-kadang kalau kakak lagi sibuk ya, sama talang kita janjian misalnya nonton, dilihat, kalau nggak nyanyi kayak gitu sih. Mena mungkin udah nyiapin apa nanti untuk rumah Farel nih? Kan nanya, tak mama bantu apa? Udah mama dateng aja. Dia kan anaknya nggak mau ngerepotin ya, alhamdulillah. Dan ini keluarganya aku nih, adik kakak juga diundang semua sama Vero, terus juga keluarga Abi juga. Nanti akan seru banget pas di rumah Vero. Menambahkan mungkin furniture atau apa untuk rumah baru? Kayaknya Vero udah nggak mau lagi furniture karena dia kan konsep rumahnya beda banget ya. Dan dia memang dari awal dia udah persiapkan semuanya ya. Jadi dari mulai furniture, terus kayak misalnya mau isi ruang games yang tadinya buat ruang fitness ternyata diganti jadi ruang untuk games gitu. Ada request spot untuk Mena nggak? Mena nggak sih mungkin? Ya, jadi aku sih ngerti ya kalau Feral nih di rumahnya Kavi ini memang separuh kantor kan. Jadi memang ruang tuh hanya untuk dia sama Atala sama asisten-asisten ya, kru-nya Feral gitu. Jadi kita nih orang-orang tuanya nanti disiapkan kamar di Sentul katanya. Tapi sebenarnya kita sih jadi orang tua gak minta kamar ya, lebih minta ke pada kita sering ngariung ya, sering kumpul, sering ya inilah paling bahagia tuh kalau sama anak-anak ya. Apalagi habis saya suka nyariin kadang-kadang kalau udah weekend, kak acara kemana atau sama Ade ya Matala gitu kan gitu. Mbak Kena melihat keberhasilan Feral bisa bangun rumah yang ini kemudian juga mau bangun yang di Sentul ya, gimana nih Mbak Kena? Yang pasti bangga ya, alhamdulillah banget. Makanya kan kita tujuannya nanti ke umroh nanti nih tanggal 7 Oktober, selain sama Atala sama kita berdua pengennya fokus sama Feral dan Atala ya, supaya mereka nih sehat, lebih sukses lagi dunia akhirat ya. Dan Feral dapat jodoh, Atala dapat jodoh yang dikasih sama Allah. Jadi yang terbaik. Jadi harus aku yang sebagai ibu yang benar-benar mohon di sana ya. Mbak, desain rumahnya sendiri ini enggak Feral, maksudnya kan biasanya kalau sentuhan wanita lebih ini ya dibandingin ini. Kalau Feral sih ada sharing enggak sih? Sharing. Bagusnya diapain ya kamar gitu apa? Iya, yang pasti Feral punya interior design pasti. Dia juga orangnya taste-nya bagus ya. Jadi dan itu kayaknya rumahnya rumah minimalis modern. Jadi pasti dia udah lebih tahu deh yang terbaik untuk rumahnya itu kayak apa. Dia kan orangnya perfeksionis juga. Ini kan bangun rumah, apakah nanti ada tambatan hati baru yang ingin diajak Feral atau segera menikah nih Mbak Pena? Amin. Karena umurnya Feral nanti September tanggal 11 udah 26 tahun. Tapi aku selalu bilang, Kak, pokoknya kalau jodoh tuh gak usah dicari. Jodoh tuh harus kamu lebih minta kepada Allah, karena jodoh dari Allah tuh pasti akan lebih membahagiakan ya. Mbak Pena kelihatan sih belum, Mbak? Udah kelihatan gosip. Ya dia gitu sih, gosipnya banyak banget. Nanti tiba-tiba dia sama ini. Tapi aku bilang udahlah, karena memang masih umur 26 ya, wajar. Yang penting nanti umur insya Allah, aku bilang kalau menikah tuh cowok bagusnya 29, 30 tuh bagus. Mbak Vena, kenapa sih sampai sekarang Feral masih sendiri? Atau mungkin dia lebih selektif atau seperti apa nih, Kak? Setelah dengan Milena kayaknya susah untuk move on. Kayaknya Feral punya enggak sih. Ya kayak aku aja, orang banyak yang nanya 9 tahun sendiri, ketemu jodoh. Karena jodoh itu gak akan bisa kita cari, kecuali memang kita asal ya. Kalau Feral itu kan orangnya perfeksionis, jadi dia tuh susah jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh cinta tuh total. Makanya kayak mamanya. Ini gak sih suka nanya-nanya, maksudnya gimana sih kalau mencari wanita gitu? Feral suka nanya-nanya ke mamanya, maksudnya karena punya kriteria sendiri gak sih seorang Feral ini?
Yang pasti kalau Feral itu orangnya pasti pengen cewek yang bisa masak tuh pasti. Karena dia orangnya suka makan makanan yang healthy ya. Terus kedua pasti perempuan yang benar-benar hatinya tuh baik. Karena Feral tuh orangnya tuh sensitif ya. Dia tuh anaknya perasa banget dari kecil. Jadi dia mungkin cari orang yang benar-benar mencintai dia apa adanya dia, bukan karena popularitas dia. Nah, makanya saya selalu bilang, Kak, kalau mau cari yang inner beauty, yang soleha tuh hanya Allah yang bisa ngasih. Percaya nggak percaya, kamu harus minta sendiri selain mama kamu doain. Jadi kita suka kasih tahu soal kesikaran ya, untuk jadi yang terbaik ya memang Allah pilih untuk akan sama hati. Tapi sempat sharing nggak sih mungkin ke tante kayak berangkat dari rasa traumanya dia dulu sampai sekarang kayak lebih memilih selektif karena takut gagal atau seperti apa sih mungkin Mena? Aku kan tahu Feral ini sibuk banget ya, jadi dia tuh orangnya bukan yang sama lah, Atala juga gitu ya. Kalau dia udah ada nominasi, nah biasanya dia kasih kenal ke aku lah gitu. Terus yang kedua kalau dia lebih serak lagi biasanya dia curhat. Tapi kalau masih PDKT, anak-anak umur segitu kayak bisa nentuin sendiri ya. Jadi siapapun mereka biasanya kalau emang yang udah serius banget, mereka tuh yang pertama kali sih biasa kenalin mamanya, mah nih, tapi kenalin dia sebagai temen aku gitu. Kalau terakhir mungkin yang kemarin sempat disebutkan ada kabar bahagia Mbak Vena hamil lalu segala macam, ini ada niat masih ada untuk bisa hamil lagi nggak sih? Kalau kita sih saya lagi, kalau saya apapun itu, kalau memang Allah masih mempercayakan kita memberi rezeki ya kita alhamdulillah. Tapi kalau enggak kan memang sudah ada tiga. Jadi apapun itu ya kita syukurin aja. Kita tidak pernah memfokuskan atau memprogramkan, mengkhususkan. Jadi kita lillahi ta'ala aja. Apa yang Allah kasih itulah yang terbaik untuk kita. Ada rencana program gitu? Oh, program enggak. Ya. Karena kan aku umur udah 50 tahun, jadi aku percaya kalau Allah benar-benar memberikan kita amanah, ya, kita enggak usah program. Ya. Karena kalau program nanti kalau gagal lebih kecewa. Ya. Karena kan kadang-kadang program juga belum tentu ya. Jadi kita percaya apapun itu semua itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Vero sama Atala sempat menanyakan enggak sih Mbak Kamena? Atala. Aku punya Atala adik lagi mungkin. Atala yang mama serius hamil lagi. Coba udah tua gitu. Kalau Vero mah kayaknya no comment ya. Cuma Atala sih yang concern banget karena kan dia tuh yang tahu banget aku gitu ya. Tapi ya itulah ya, kita santai sih ya dia. Kali kalau enggak ya udah kita nunggu dari kakak atau Atala. Iyalah, grandpa and grandma. Bang Ferry mungkin update kondisi kesehatannya seperti apa sekarang, katanya udah sembuh dari sakitnya. Alhamdulillah, terus kalau sekarang sih sudah berangsur-angsur pulih ya. Terus yang kedua juga saya memang kan kalau Mbak Ferry kan perhatian saya banget ya. Jadi kesehatan saya dan makannya apapun itu ya pokoknya yang penting saya bisa jaga kesehatan, jangan terlalu capek, terus istirahat yang cukup. Makanya ini ya makannya lebih ya, makannya gitu. Berarti artinya sudah sembuh ya dari sakit saraf kejepit mungkin Om? Amin insyaallah. Karena tadi kan kamu bilang Vero orangnya sensitif gitu. Nah, kan ada pemberitaan yang tidak mengenakan dengan Vero karena kedekatan banyak dengan laki-laki. Nah, ini gimana Mbak Vena menyikapinya sebagai orang tua? Ya itulah yang aku selalu bilang ya sama Vero sama Atala. Pokoknya kalau jadi public figure, apalagi jadi entertainer, itu kita nggak bisa sensi, nggak bisa bumperan, nggak bisa cepet down. Jadi kamu harus siap mental kalau tiba-tiba ada berita miring tentang kamu. Apapun itulah, dulu dibilang playboy, dibilang apalah. Karena kalau namanya udah terjun ke dunia ini ya, kita harus siap memang nomor satu. Karena saya lebih berpengalaman, mamanya juga. Jadi kadang kita berbuat baik pun, masih aja kan kita nggak bisa pernah menjaga permohonan orang, mengatur pikiran orang. Jadi ya, apapun itu ya kita tanggapi dengan positif aja. Tapi sebagai mama, maksudnya Feral gimana dengan berita tersebut? Terganggu nggak sih Feralnya sendiri? Kalau aku lihat Feral orangnya udah cukup melihat aku ya. Aku selalu bilang, Kak, jangankan jadi ini, jadi orang biasa aja bisa digoyang. Artinya kamu lihat mama aja. Mama pernah juga di fase yang di gosipkan ya, dia lihat beritakan yang jelek ya waktu perceraian beberapa tahun yang lalu tuh, tapi finally lewat. Makanya dia sekarang produktif, tetap dia buat boy squad kan, tetap dia sekarang bikin nggak salah artis manajemen, dia juga tetap apa ya
tetap punya pemikiran masa depan seperti dia mau terjun ke dunia politik. Nantinya kan dia tidak down dan tidak stop begitu aja. Apakah masalah percintaan berangkat dari dulu tante kegagalan sama Om Irfan atau seperti apa nih? Kan lu katanya sempat viral, sempat rada stres sedikit. Atau seperti apa? Ya wajar lah, kalau namanya juga kita tuh orang tua bercerai ya. Tapi saya salut sama Feral Matala, ini kan udah tahun ke-10 kan mereka menghadapi perpisahan orang tuanya. Tapi alhamdulillah Feral makin sukses ya di bidang entertainment, khususnya Atala juga. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka on the track sih. Dan mereka selalu bilang ya, saya dengar juga, malah mereka sekarang seneng ya, maksudnya kita semua sudah punya kehidupan masing-masing, sudah menemukan soulmate-nya lagi, dan mereka sebenarnya apa, keluarga mereka makin besar gitu. Jadi ada, punya mama dua, kan jadi gede ya. Jadi apanya Tala seneng banget sih. Berarti Vero, gue bilang tipikal anaknya yang tetap maju walaupun ada guncangan apapun gitu ya. Ya harus dong, karena kan dia sendiri ngelihat orang tuanya, khususnya aku lah sebagai ibu. Pada saat aku bercerai kan juga pemberitaan kan gak bagus, tapi aku masih bisa terus on the track masih. Karena gini loh, sebagai orang tua kita gak bisa ngasih kebanyakan teori, tapi kita sendiri gak bisa ngejalanin. Apa yang saya lalui selama 10 tahun, finally kan mereka lihat. Jadi gak usah saya ngomong, ya kalau saya gak bener, pasti mereka akan komplain dan mungkin akan tidak on the track. Tapi dilihat ibunya on the track, apa alasannya mereka gak on the track? Karena ibu juga pegang peranan banget. Sebagai orang tua yang tahu banget Vera seperti apa, mungkin sedih gak sih Vera harus dibicarakan seperti itu? Biasa ya, karena hidup di dunia itu sekali lagi ujiannya itu adalah kesabaran sih. Ya kalau kita nggak mau disentil orang, kayaknya bukan di dunia lagi, karena dunia itu adalah ujian. Mau apa aja, mau nggak jadi siapa-siapa, ya tetap aja ada ujian tersendiri kan dari Allah. Dan kita selalu kadang-kadang kasih tahu bahwa apapun berita yang beredar, jadikan semua itu ladang pahala. Iya, jadi santai ya. Mena, ini kan ibaratnya Feral ganteng, udah sukses dan kaya, apalagi sih mungkin yang dicari oleh Feral? Mungkin banyak wanita yang justru ingin terkesima, ingin menjadi pasangan Feral gitu kan? Iya, makanya gini, kalau aku selalu bilang sama kakak, kak, kalau kamu makin dikasih banyak banget rezeki sama Allah, nomor satu kamu tuh harus ke rumah Allah dulu. Dia harus umroh, itu saya selalu ingatkan. Kedua, habis itu dia harus tetap kuliah, meskipun sekarang masih stop dulu ya karena sibuk. Nah ketiga, setelah itu dia lakukan, pasti nanti Allah memberikan satu orang jodoh yang benar-benar dia nggak prediksi, tapi itu yang terbaik buat hidupnya dia. Jadi nggak usah fokus nyarinya, fokus dulu berterima kasih sama Allah, kuliah, nanti datang sendiri gitu. Kalau saya selalu kasih nasihat, nggak jauh beda ya, cuma saya lebih memfokuskan semakin sukses, semakin banyak berkah yang Allah titipkan, jangan lupa semakin banyak kita doa sama pintu surganya. Jadi apapun itu kan doa ibu itu, makanya dalam satu ibu baru bapak. Jadi saya selalu mengingatkan mereka bahwa sayangi ibumu, cintai ibumu, jangan lupa selama ibu masih ada tuh, itulah pintu surga kita, karena doanya ibu itu langsung tembus ke langit tertinggi. Persiapan umroh seperti apa nih Mena? Udah berapa persen mau berangkat ke mana? Sebelum umroh pindahan rumah dulu. Habis itu setelah pindah rumah tenang-tenang nitipin Fania sama adikku, karena Fania sekolah. Ketiga, fisik ya, kita harus sekali lagi kalau bisa dapat booster ya, booster sama meningitis ya, karena kan setelah umroh juga saya udah langsung ada kerjaan kan, jadi ya insya Allah ada stripping ya. Berarti berangkat bareng-bareng Feral juga ya? Feral nggak bisa. Insya Allah tahun depan, ini sekarang sama Atala dulu. Ada lagi umroh, kita insya Allah Februari. Udah, okay. Makasih Mena.